Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat malam. Jumpa lagi dengan RTM malam ini. RTM malam ini saya kasih judul, Mengapa Percaya? Mengapa percaya? Izinkanlah malam ini saya memaparkan judul ini bukan dari perspektif filosofi maupun teologi, tetapi dari cerita-cerita yang muncul dari pengalaman orang-orang percaya di dalam kehidupannya, pengalaman real. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Tuhan? Masing-masing pengalaman itu tentulah unik pada mereka yang mengalaminya. Namun semua itu adalah pengalaman real, tidak dibuat-buat, tetapi pengalaman yang nyata dalam kehidupan orang-orang tersebut. Dalam satu percakapan prabaptisan dengan seorang bapak, bapak itu menceritakan kepada saya bahwa kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya lah yang dialaminya beberapa waktu terakhir yang menyebabkan dia percaya kepada Tuhan dan mengambil keputusan mau dibaptis. Dia berkata kepada saya, "Pak, bayangkan saya terpuruk secara ekonomi. Tapi berangsur-angsur ekonomi kami naik kembali dan keluarga kami menjadi baik-baik saja. Saya minta tolong sama Tuhan dan Tuhan melonok saya," kata bapak itu. Kalau demikian baiknya Tuhan di dalam kehidupan saya, mengapa saya tidak percaya kepada Dia? Di lain waktu, saya pernah mengayani sebuah desa dan menginap di sebuah rumah dari jemaat yang sekaligus menjadi tempat ibadah bagi orang-orang Kristen di sekitar desa itu. Suami istri itu bercerita, dia bermimpi ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendatanginya dan dia melihat salib yang besar. Mereka tidak mengerti. Tapi kebetulan beberapa waktu kemudian mereka pergi ke kota dan secara kebetulan juga masuk ke sebuah gedung yang ternyata akhirnya itu gereja. Mimpi mereka mendapatkan konfirmasi ketika mereka melihat salib di dalam gereja itu. Dan mereka bertanya kepada orang Kristen, "Itu apa?" Dan orang bilang, "Itu salib." Lalu saya melihat ada sesosok pribadi di dalam mimpi saya, "Siapakah itu?" Dan orang menunjukkan gambar Yesus kepada dia. "Apakah ini yang Anda lihat?" Dia bilang, "Iya. Itu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dia mendatangimu, mau mengundang engkau menjadi anaknya, percaya kepada dia." Dan sejak saat itu, dia percaya kepada Tuhan, menyatakan imannya dan mengikuti Tuhan. Dan tidak gampang loh. Tapi dia tetap bertahan. Karena ada alasan untuk dia percaya. Yesus yang mendatangi dia dan mengundang kepada mereka untuk beriman kepada Yesus. Lain lagi cerita teman baik saya yang percaya kepada Tuhan. Dia dulunya anti gereja, tapi apa daya orang tuanya tiba-tiba percaya kepada Tuhan Yesus dan mengadakan ibadah di dalam rumah mereka setiap minggu. Dan setiap minggu pendeta datang ke rumah itu untuk melayani orang tuanya. Teman saya mencoba menghindar, bahkan di belakang dia mengejek pendeta itu dan menyatakan kejelekan-kejelekan pendeta tersebut. Namun, satu hari karena tidak enak, dia ikut kebaktian yang dilayani oleh pendeta itu di rumah orang tuanya. Sebenarnya dia mau menghindar, tapi terpaksa hadir karena pendeta berjumpa dengan dia pada waktu dia mau keluar. Dia hadir di situ, mendengarkan khotbah pendeta yang sederhana. Siapa tahu, pendeta itu di akhir khotbah mengundang dia untuk menerima Tuhan Yesus. Ia menyadari kekosongan batinnya dan perlu Tuhan mengisinya. Sejak saat itu, dia percaya kepada Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Malah aktif melayani sekarang. Lain lagi dengan cerita dari orang yang saya kenal. Ceritanya berbeda,
orang ini dan keluarganya rutin ke gereja. Dulu dia bukan orang percaya, tapi dia bergaul dengan orang-orang Kristus yang menyatakan iman mereka kepada Kristus. Dia melihat kasih orang-orang tersebut, melihat kebaikan mereka, melihat pengabdian mereka, melihat pelayanan mereka, melihat ketulusan mereka, dan melihat karakter-karakter mereka yang muncul dari kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi apapun, orang-orang di sekitarnya yang ada orang Kristen melayani, melakukan yang paling baik, bahkan kadang-kadang mereka diejek dan dihina pun mereka tetap berbuat baik kepada orang-orang yang menghina mereka. Dia melihat sesuatu yang berbeda, dan dia bertanya-tanya, alasan apa yang menyebabkan mereka mempunyai kasih yang besar itu? Orang menceritakan, karena kasih Kristus ada di dalam diri mereka. Mengetahui rahasia itu, dia menyerahkan diri kepada Kristus yang menjumpai dia dalam tindakan-tindakan kasih yang nyata dari orang-orang di sekitarnya. Dia percaya dan menjadi pengikut Tuhan. Kisah terakhir yang saya mau ceritakan adalah tentang seseorang yang mengalami perubahan hidup dari seorang pembunuh menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menarik orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di penjara, dia percaya kepada Tuhan. Dan sejak itu dia mengalami perubahan yang besar di dalam kehidupan. Konon menurut cerita, selnya menjadi tempat di mana orang-orang datang mencari dia. Mencari bagaimana dia bisa berubah seperti itu. Rahasia apa yang menyebabkan dia berubah dari seorang pembunuh menjadi seorang yang begitu manis karakternya, baik karakternya, dan penuh dengan optimisme di dalam kehidupannya. Dia berubah, dan dia menceritakan perubahan real itu terjadi karena Tuhan melakukan sesuatu kepada saya. Dan dari kesaksian orang tersebut yang mengalami perubahan hidup itu, banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan. Kalau kita amati kehidupan di banyak orang percaya, memang kita dapat menemukan banyak alasan yang dikemukakan oleh orang-orang itu mengapa mereka bisa percaya dan menjadi pengikut Tuhan. Masing-masing alasan itu real, tidak dibuat-buat, punya kuasa dan mengubah hidup mereka dari tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan. Semua kebenaran itu menegaskan satu kebenaran seperti yang ditegaskan oleh Ibrani 1 ayat 1. Bahwa Tuhan dapat memakai cara apapun dengan berbagai macam cara untuk menjumpai manusia dan mengetuk pintu hati mereka agar terbuka, percaya, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Paling penting adalah ketika Tuhan menjumpai orang-orang tersebut, mereka membuka hatinya dan percaya. Itu juga menegaskan satu kebenaran. Yang paling penting dari semua itu adalah ketika Tuhan menjumpaimu dengan berbagai macam cara, apakah engkau mau membuka hati dan percaya kepada Dia? Alasan percaya itu penting. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan. Apakah engkau memiliki iman yang seperti itu? Saya berharap Anda percaya kepada Tuhan dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Anda.